Halo friends, kembali bersama Signora. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh dengan oven tipe La Dore. Oven ini memiliki kapasitas volume sebesar 45 liter. Untuk oven ini mempunyai bawaan listrik 800 watt ya, di masing-masing apinya. Jadi kalau kita menggunakan dengan suhu 230, dengan api atas dan api bawah, juga 230, maka total watt yang akan dipakai adalah sebesar 1600 watt. Dari tampilan depan, ya, oven La Dore ini mempunyai bodi yang kokoh dan dilengkapi dengan handle serta tombol yang berwarna kuning kemasan. Nah, bodinya sendiri terbuat dari steel plate dengan frame stainless steel yang nampak eksklusif. Kita beralih ke bagian pintu ya. Untuk pintunya, tipe La Dore ini dia dilengkapi dengan sistem double lid. Double lid itu apa sih? Ya, double lid itu adalah sistem kaca yang double. Jadi ada bagian pertama, ini bagian depan, ini kaca pertama. Sedangkan yang di dalam, ini adalah lapisan kedua. Jadi dia fungsinya untuk menjaga tingkat suhu yang ada di dalam supaya dia stabil dan tidak cepat keluar. Sehingga untuk proses baking, dia akan menghasilkan hasil-hasil yang oke. Ya, kemudian untuk engselnya ya, dia tidak akan langsung meluncur turun ke bawah seperti pada umumnya oven-oven yang murah ya. Jadi di sini dia ada tingkat-tingkat yang dia akan ngerem dengan sendirinya. Nah, ini akan memudahkan kita supaya menghindarkan terjadinya kecelakaan kalau misalkan terbentur dengan meja. Kita akan berpindah ke sisi sebelah kanan dari oven. Kita akan menemukan 4 bagian scroll ya, yang mana masing-masing scroll ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk scroll pertama, kita bisa lihat ya pada bagian sini, ini ada untuk pengaturan suhu api atas ya, Ibu bisa lihat atau Bapak, di sini ada Celsiusnya. Ini adalah fungsi untuk pengaturan api atas. Dimulai dengan suhu 0 derajat Celsius, kemudian juga dimaksimalkan sampai di suhu 230 derajat Celsius. Untuk scroll kedua, ini adalah tombol untuk function. Jadi di sini ada 4 sisi ya, yaitu off. Kemudian kalau sebelah kanan seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah fungsi untuk rotisserie. Ini kita pergunakan jikalau kita sedang memanggang ayam ya, yang perlu untuk proses rotasi kita di sini ya, untuk fungsinya. Sedangkan kalau kita taruh di posisi bawah seperti ini adalah fungsi untuk blower. Kemudian kalau kita pindahkan ke sebelah sisi sebelah kiri, ini adalah double function. Ini adalah perpaduan antara rotisserie dan blower. Ya. Sedangkan kalau di posisi kembali ke atas, ini adalah off. Untuk scroll ketiga, ini adalah lower temp. Jadi ini untuk pengaturan api bawah, ya. Ini sama seperti scroll pertama, cuman ini fungsi untuk api bawah ya. Jadi untuk suhu juga dimaksimalkan di sini, untuk suhu maksimalnya 230 derajat Celcius. Kemudian untuk scroll yang keempat atau yang paling bawah, ini adalah pengaturan untuk timer. Di mana untuk tipe La Dore ini, timer maksimal yang ada di sini adalah 120 menit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah setting 1 2 3 sedangkan ini tidak diputar, dia tidak akan jalan ya. Jadi fungsi timer juga berfungsi sebagai on off. Ibu Bapak bisa perhatikan di sini lampu indikatornya mati. Lampu indikator akan nyala apabila kita memutar scroll timer ini, ya. Jadi pada waktu proses baking, ini misalkan selesai baking masih ada waktu seperti ini, ya 40 menit misalkan, kita tidak boleh memutar balikan timer, ya. Cukup stop kontaknya aja yang dicopot. Pada sisi sebelah kanan kita bisa temukan di sini ada bolam untuk lampu, ya. Jadi berfungsi sebagai penerangan pada saat waktu kita baking. Jadi ini saya putar, dia akan nyala. Ya, bisa kelihatan seperti ini. Nah, pada bagian bawahnya, di sini ada blowernya yang seperti saya jelaskan di awal ya.
Jadi posisi blower di sebelah sini, kita tinggal coba nyalakan, ya, dia akan bunyi seperti ini. Jadi dia akan menghembuskan udara untuk proses bakingnya. Ya, kita kembali ke bagian dalam ya. Untuk dimensinya di sini, ukurannya sebesar 40 x 34 x 26 cm. Nah, ini kita bisa masukkan untuk loyang jari-jari ukuran 40 x 30,5 cm. Ya. Sebagai contoh untuk oven tipe Ladore ini, saya akan ambil salah satu varian dari loyang Mona Bakeware ya. Ini adalah loyang yang terpanjang yang kita punya. Ini namanya adalah mini love pan. Kita bisa pergunakan mini love pan ini pada oven ini. Untuk memanggang ayam, kita menggunakan salah satu aksesoris yaitu rotisserie seperti ini ya. Ini harus kita perhatikan ya, untuk tuasnya ini dia mempunyai sisi yang berbeda. Di sisi sini dia lurus ya. Pada satu sisi yang berlawanan dia ada selanya ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan di sini ya. Nah, untuk yang sisi yang lurus nanti kita akan pasang di sebelah sini. Sedangkan yang sisi ada selanya kita akan cantol di sini. Ya. Untuk pemasangan ayamnya kita bisa lepas longgarkan dari bautnya di salah satu sisi aja seperti ini. Ya. Kemudian kita tinggal masukin ayamnya satu ekor, ya. Ini kita masukkan kembali, mungkin misalkan ya ayamnya sebesar ini. Kita tinggal kunci supaya nanti pada waktu proses rotation dia tidak akan bergerak. Oke, saya pasang ya. Saya contohkan. Saya masukkan untuk sisi yang sebelah sini ya. Kemudian kita tinggal cantolkan sisi yang sebaliknya seperti ini. Nah, untuk menjalankan fungsinya, kita akan pindahkan untuk scroll yang kedua ke arah sebelah kanan. Maka dia akan berputar dengan sendirinya. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau untuk ayamnya lebih kering di akhir proses, kita bisa pindahkan fungsi kedua ini ke sebelah kiri seperti ini ya. Jadi untuk rotasinya jalan dan blowernya dia juga jalan. Nah, apabila ayamnya sudah matang ya, matikan scroll kedua ke posisi off ya. Jadi supaya dia rotisserinya berhenti dan memudahkan kita untuk mengambilnya. Untuk itu kita pergunakan salah satu aksesoris ini. Jadi ini tinggal kita ambil seperti ini ya. Di kedua sisinya kita paskan, kita lepas yang sebelah kiri dulu baru yang kanan. Untuk aksesoris ini ya, fungsinya adalah untuk mengambil rak jari-jari ataupun rak minyak ya. Saya akan contohkan. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil rak jari-jarinya lagi posisi panas, saya ambil seperti ini ya. Kita taruh seperti ini dulu ya. Kemudian ini tinggal kita tarik, maka dia akan copot. Untuk rak minyak kita letakkan di bagian dasar ya. Fungsinya kalau misalkan kita panggang ayam, dia kan ada lemak-lemak yang akan netes ke bawah biar elemennya tidak kena. Jadi kita pergunakan rak minyak ini ya. Kemudian kalau sudah selesai juga kita akan pergunakan pengait loyang ini ya. Saya akan contohin juga untuk cara ngambilnya seperti ini. Setiap pembelian unit dari tipe oven Ladore ya, kita akan mendapatkan aksesorisnya sebagai berikut. Yang pertama adalah rak minyak. Kemudian rak jari-jari, rotisserie dan skewernya untuk panggang, pengait loyang, pengait rotisserie, serta kartu garansi dan buku manualnya. Ya. Nah, selain itu, untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam proses baking, kita juga akan memberikan Bapak Ibu satu buah buku resep dari Signora. Untuk setiap penggunaan oven ya, kita harus memanaskan ovennya terlebih dahulu untuk melakukan proses baking. Jadi untuk scroll pertama kita akan maksimalkan di 230,
Scroll ketiga juga kita akan setting di 230. Kemudian kita akan putar untuk timernya ini. Nah, ini kita akan lakukan selama 15 menit sampai dengan 20 menit. Nah, mungkin biasa teman-teman yang sedang melakukan proses baking kadang bingung ya, apalagi untuk pemula ya, biasanya mempergunakan termo juga untuk bagian dalamnya. Nah, mungkin Bapak Ibu biasanya bingung kenapa suhu oven di dalam dia akan turun begitu kita masukin adonan ya. Saya akan infokan sedikit kenapa suhu itu turun. Yang pertama alasannya karena waktu proses kita masukin adonan ataupun loyang, kita membuka pintunya, jadi suhu di dalam dia akan tereduksi dan turun ya. Kemudian yang kedua karena pengaruh dari loyang dan adonan kita yang masukkan ya. Jadi ini wajar ya, karena kenapa loyang dan adonan yang kita masukkan ke dalam ini suhunya suhu ruang ya, beda dengan suhu oven yang sudah panas. Jadi dia akan sedikit mengalami penurunan suhu pada waktu kita memasukkan screening ya. Itu tadi video perkenalan dari oven tipe Ladorin. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. See you.